Ya pemirsa, persoalan semrawut kabel udara jaringan internet yang tidak hanya satu titik, namun hampir seluruh titik di Kota Jambi. Ombudsman RI meminta Pemko Jambi benar-benar serius dalam penataan dan penertiban jaringan utilitas. Banyaknya provider jaringan di Jambi membuat kabel udara semrawut. Hal ini membuat rusaknya keindahan kota. Tidak hanya di satu titik, namun hampir ditemukan di seluruh wilayah Kota Jambi. Hal ini disampaikan oleh Indra, Kepala Keasistenan Pemeriksaan dan Laporan Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi. Maka dari itu, dirinya meminta pemerintah Kota Jambi untuk benar-benar serius dalam melaksanakan penataan dan jaringan utilitas. Untuk saat ini, SK sudah ada, namun belum optimal dan belum sepenuhnya dijalankan. Pertama, acara ini dikarenakan untuk masyarakat yang bangun dan juga kita melihat dari media sosial bagaimana keresahan masyarakat terkait jaringan utilitas yang ada di Provinsi Jambi, khususnya di Kota Jambi. Nah, untuk hal tersebut tentunya kita tadi pertama, pemerintah Kota Jambi dalam hal ini, menurut Ombudsman, memang benar mereka telah membuat suatu SK pembentukan tim terkait penataan dan penertiban jaringan utilitas di Kota Jambi. Namun hal itu Ombudsman sudah melihat dan melihat ke lapangan, kami sampaikan hal ini belum optimal. Tadi sebagaimana disaksikan di diskusi tadi, bahwa jaringan utilitas ini belum sepenuhnya dilaksanakan atau fungsinya dijalankan oleh masing-masing stakeholder. Sementara itu, Ombudsman memberikan saran kepada pemerintah kota kabupaten untuk menindaklanjuti dengan cara meminta pendataan ulang terhadap perizinan jaringan utilitas dan membuat unit pengaduan agar masyarakat lebih mudah untuk memberi pengaduan. Heru Syaputra, JEK TV, melaporkan.